PHS. Hai, selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik, luar biasa. Kalau luar biasa bilang yes, yes, yes. Oke, siapa yang sudah siap memuji Tuhan? Ya, kita mau semangat memuji Tuhan. Kita mau lompat buat Tuhan Yesus, mau menari buat Tuhan Yesus, dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk, semuanya siap-siap. Kalau kakak Lea bilang kukuruyuk, semuanya bangun ya. Ayo semuanya bobo dulu, bobo. Oke, kalau bobo boleh main nggak? Nggak boleh ya. Siap-siap. Kukuruyuk. Happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Tepuk tangan buat anak-anak yang adik-adik yang hebat. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah menari buat Tuhan Yesus. Sekarang kita mau sembah Tuhan dulu ya. Yuk, kita menyembah Tuhan karena Tuhan Yesus baik ya. Tuhan Yesus baik kenapa? Tuhan Yesus baik, sudah jaga adik-adik waktu tidur. Tuhan Yesus baik, sudah kasih makan adik-adik lewat siapa? Lewat papa mama. Tuhan Yesus baik, sudah kasih mainan adik buat adik-adik lewat siapa? Lewat papa mama. Yuk kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau undang Tuhan Yesus masuk di hati kita ya. Thank you.
hamba Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus hebat, Yesus hebat, Yesus hebat. Terima kasih Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini, Tuhan yang sudah jaga setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kesehatan kekuatan yang Tuhan berikan buat setiap adik-adik kami Tuhan. Tuhan yang berkati mereka Tuhan, Tuhan yang menjaga mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, Tuhan yang berkati juga hari ini, kami mau dengar firman-Mu. Biar kami boleh duduk tertib mendengarkan cerita firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan cerita firman. Sama-sama kita katakan, amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Selamat hari Minggu ya. Selamat kembali kita beribadah. Halo juga mama papa, apa kabar? Semoga mama papa sehat, adik-adik juga sehat ya. Wah, kakak senang hari ini karena kita berjumpa lagi. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah bernyanyi, sudah lompat-lompat. Siapa tadi yang suka bersuka cita? Yang sudah bersuka cita nyanyi? Oke, bagus. Ya, sekarang kita mau duduk manis, kita mau dengarkan firman. Ayo, jangan jalan-jalan, jangan lari-lari dulu ya. Oke, nah mama papa, firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 6 ayat 11. Dari mana? Matius 6 ayat 11. Nah ini cerita tentang doa Bapa kami. Di dalam doa Bapa kami ada doa untuk kita meminta makanan yang secukupnya kepada Tuhan. Nah nanti mama papa ajarkan anak-anak kita doa Bapa kami yang lengkap ya. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini dari Matius 6 ayat 11 tentang doa untuk mengucap syukur atas makanan. Tuhan memberikan kita makanan yang secukupnya. Jadi makanan tidak boleh dibuang, makanan tidak boleh dihambur-hamburkan, tidak boleh tidak mau makan, harus makan karena makanan dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Ayo adik-adik bilang sekarang, makanan dari Tuhan Yesus. Adik-adik masih ingat gak ya? Kakak pernah cerita loh tentang anak yang suka nangis kalau disuruh berdoa makan. Masih ingat siapa dia? Iya betul. Namanya si Tono. Oh, ini dia si Tono. Aku gak suka kalau disuruh makan. Aku gak suka kalau disuruh berdoa makan. Aku sebel, aku gak mau makan, aku gak mau berdoa makan. Teman-teman, aku paling gak suka disuruh makan, apalagi makanan yang tidak aku suka. Wah, adik-adik, Tono tidak suka makan apa nih? Wah, Tono suka makan sayur gak sih? Aku gak suka makan sayur. Tono suka makan buah gak sih? Aku gak suka makan buah. Aku kalau disuruh makan buah, aku mulutnya ditutup. Wah, adik-adik bagus gak seperti itu? Tidak bagus ya. Wah, Tono kok kamu bisa begitu sih? Kok kamu bisa gak mau makan buah dan sayur? Aku pokoknya gak suka. Wah, adik-adik bagus gak sih Tono? Tidak bagus ya, tidak bagus. Jangan ditiru. Wah,
Tono, kamu nggak boleh begitu. Kamu harus makan buah, makan sayur, karena itu makanan sehat dari Tuhan Yesus. Aku nggak mau. Wah, adik-adik, jangan ditiru si Tono ya. Tidak bagus ya. Nah, masih ingat nggak ada teman kita yang kalau disuruh makan, apalagi berdoa makan bersuka cita? Masih ingat siapa namanya? Iya, ya, namanya si Tini. Halo, aku Tini. Apa kabar teman-teman? Aku suka sekali makan buah. Aku suka sekali makan sayur. Aku kalau makan bersuka cita. Lihat senyum aku. Wah, teman-teman, kalian suka makan buah nggak ya? Ayo, dijawab. Suka makan buah? Teman-teman suka nggak makan sayur? Wah, siapa yang suka makan sayur angkat tangan? Bagus. Siapa yang suka makan buah angkat tangannya? Bagus. Ya. Oh, buah dan sayur itu datangnya dari tanaman yang Tuhan ciptakan. Aku suka makan buah dan sayur. Wah, hebat si Tini. Ya, adik-adik juga harus seperti Tini. Bersuka cita menerima makanan. Makan buah, makan sayur. Wah, ini hebat ya. Ada lagi loh adik-adik, ya, teman kakak. Ya, kalau disuruh makan, suka dibuang. Ya, suka nggak dihabiskan. Wah, siapa ya itu namanya ya? Wah, ini dia namanya Tina. Aku nggak suka disuruh makan sampai banyak-banyak. Aku nggak suka makan sampai habis. Aku kesel. Aku nggak mau makan sampai habis. Pokoknya makanannya nggak mau habis. Wah, adik-adik, bagus nggak seperti itu? Oh, tidak bagus. Bagus nggak makanan dibuang-buang? Tidak bagus. Mama papa pasti sedih ya kalau makanan dibuang ya. Kalau makanannya nggak habis, mama papa sedih ya. Wah, jangan seperti Tina ya adik-adik. Tina suka marah-marah. Padahal makanan itu diberikan Tuhan setiap hari buat kita. Tapi jangan seperti Tina, makanan tidak habis. Aku kesel, aku gak mau makan. Makanannya suka aku gak habisin. Aku gak suka. Jangan ya adik-adik ya, jangan seperti Tina ya. Wah, kalau gitu ada lagi teman kakak ya. Teman kakak kalau disuruh makan apa saja pasti habis ya. Namanya si Toto. Halo, aku Toto. Apapun yang diberikan mama, aku makan sampai habis. Aku suka buah melon. Aku suka buah semangka. Aku suka buah apel. Oh, teman-teman suka buah juga? Oh, aku suka semua makanan sampai habis. Minum susu? Toto habis nggak minum susu? Kalau minum susu, susu tidak pernah aku buang. Aku selalu minum sampai habis. Wah, hebat. Kok Toto suka habisin susu sama makanan? Kenapa? Karena susu dan makanan, buah-buahan diberikan Tuhan untuk aku supaya badan aku besar, supaya badan aku tinggi, ya, biar cepat besar. Oh, hebat adik-adik si Toto ya. Oke, tepuk tangan buat Toto yang selalu senang makan sampai habis. Wah, hebat ya. Tadi ada si Toto dan teman kita siapa satu lagi tadi? Iya, si Tini. Wah, mereka anak yang hebat. Aku anak yang hebat. Masih ingat lagu yang kita nyanyikan? Yang berterima kasih kepada Tuhan? Yang waktu kita nyanyikan beberapa minggu lalu, ya, yang lagunya gimana? Thank you Lord, thank you Lord, thank you for the food, thank you for the drink, thank you Lord, thank you Lord, thank you for everything. Sekarang kita nyanyi sama-sama ya, sama si Toto, sama si Tini ya. Yuk kita nyanyi ya, 1, 2, 3. Thank you Lord. Thank you, Lord. Thank you for the food. Thank you for the drink. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
Thank you for everything. Wah, terima kasih untuk makanan dan minuman. Makan dan minum susu bersuka cita karena diberikan oleh Tuhan Yesus. Tidak boleh dibuang, harus dimakan sampai habis. Seperti aku, si Tini. Seperti aku, si Toto. Wah, adik-adik, ya, ingat ya pesan Tuhan hari ini ya. Kita bersuka cita menerima makanan yang Tuhan beri secukupnya. Mama papa di rumah ajar untuk anak-anak kita berterima kasih untuk makanan yang sudah Tuhan berikan sepanjang hari dan secukupnya. Oke, sebentar nanti kita ayat hafalan. Kita mau dengar firman Tuhan lewat hafalan juga. Nanti dihafal di rumah ya mama papa ya. Oke, sebentar kita akan ayat hafalan. Terima kasih. Oke adik-adik, sekarang waktunya untuk kita ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 4. Dari mana? Filipi 4 ayat 4. Nah, nanti mama papa di rumah diulang sama-sama sepanjang hari ya. Filipi 4 ayat 4. Firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Oke, sekarang diulang sama mama papa dan adik-adik. Oke, jangan lupa alamatnya. 1 2 3. Oke adik-adik, mama papa di rumah nanti diulang lagi ayat hafalannya ya. Setiap hari waktu makan, bermain, mau tidur, diulang terus-terus ya. Oke, sekarang kita mau tutup ibadah kita. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Yuk, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa, kita mau akhiri ibadah kita. Ayo mama papa, anak-anaknya diajak berdoa, lipat tangan. Yuk, tutup matanya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami bersyukur untuk makanan yang Tuhan sudah berikan. Saya mau selalu bersuka cita makan minum susu sepanjang hari. Tuhan, ajar aku jadi anak yang taat. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya bersyukur untuk kasih Tuhan. Papa mama peluk anak-anakmu. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Kita mau menyerahkan mereka menjadi berkat, menjadi teladan buat orang-orang di sekitar mereka. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur biar anak-anak kami Tuhan menjadi teladan, menjadi contoh buat anak-anak lain di sekitar mereka. Ketika mereka makan, mereka bersuka cita. Ketika mereka minum susu, mereka bersuka cita. Dan mereka tidak membuang-buang makanan, tidak membuang-buang susu, tapi bisa menikmati semua yang Tuhan berikan kepada mereka sebagai berkat yang besar. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami bersyukur, kami percaya anak-anak kami dalam perlindungan Tuhan, dalam tangan Tuhan, kesehatan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya, kami mau terima berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus yang menyertai hidup kami Tuhan dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amen.
Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa lagi. Dadah.